Kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa kembali terjadi di Jalan Raya Jember, Banyuwangi, tepatnya barat jembatan Kalistail, Dusun Kerajaan, Desa Stail, Kecamatan Genteng pada Senin malam. Dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia ketika dalam perawatan rumah sakit. Anggota Gakum Polresta Banyuwangi Bribka Sugiono menjelaskan kecelakaan terjadi ketika Honda Vario melaju dari arah barat ke timur hendak mendahului truk yang tidak diketahui identitasnya. Namun dalam bersamaan melintas kendaraan Satria FU karena jarak terlalu dekat akhirnya terjadi benturan keras yang membuat pengendara tidak sadarkan diri yang kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Pengendara Honda Vario dengan nopol P5465VU bernama Asmadi, warga dusun Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, hanya mengalami lecet kaki kiri dan keselio kaki kiri. Sedangkan pengendara Satria FU dengan nopol P5308DO yang dikendarai oleh Muhammad Sugianto, warga dusun Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, mengalami luka parah di bagian kepala dan tidak sadarkan diri. Jadi kendaraan Vario dari arah barat mendahului kendaraan truk dan tanpa disadari kendaraan dari arah timur ada Satria FU karena jarak terlalu dekat dan tidak terhindar akhirnya terjadilah benturan. Pengendara Satria FU Muhammad Sugianto meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Huda Gambiran saat dalam perawatan rumah sakit pada Selasa pagi. Sedangkan untuk kedua unit roda 2 diamankan di unit lantas Polsek Genteng untuk dilakukan penyelidikan pihak kepolisian. Dani Eka, CTV Banyuwangi.